Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan membuat supply untuk supply and demand untuk EURUSD. Pertama, untuk supply-nya bisa di sini. Nah, kebetulan harga sedang berada supply. Jika teman-teman mau melakukan penjualan, boleh menunggu konfirmasi di area sini. Yang kedua, untuk supply-nya ada di sini. Supply kali ini merupakan supply penentu. Jika euro USD terus naik dan melewati supply yang ini, maka kemungkinan akan naik terus kembali ke harga yang paling tinggi. Tetapi biasanya dia akan retest dulu sebelum melewati ini. Paling tidak ke area yang tadinya supply menjadi demand. Untuk ini sebenarnya saya tidak masukkan ke dalam supply karena supply yang di atas lebih dominan daripada yang ini. Jadi sebaiknya jika teman-teman mau entry di sini, sebaiknya tunggu sampai ke atas sini harganya. Dan untuk supply yang ini sebenarnya cukup kuat, tetapi untuk US dollar sekarang lagi melemah, jadi euronya naik terus. Tapi menurut saya harga akan turun dulu ke sini sebelum naik. Atau bisa juga harga langsung naik ke arah sini jika ada news dari euro atau USD-nya, atau USD-nya bisa jadi melemah. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan penjualan di sini, supply yang ini, tunggu ada konfirmasi seperti pola candlestick yang bearish engulfing atau doji dan lain-lainnya. Atau juga kita boleh tarik Fibo dari sini. Saya tariknya dari sini ke arah sini. Dan kebetulan harga di titik 0.618 kemungkinan akan berbalik atau turun dulu, karena juga sedang berada di supply. Kira-kira begitu. Semoga bisa membantu. Terima kasih.